Terima kasih yang masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, menyambut adaptasi kebiasaan baru atau AKB, sejumlah protokol kesehatan telah dipersiapkan oleh sejumlah pihak pengelola wisata. Pihak pengelola ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung yang datang tanpa menyalahi aturan dan prosedur yang sudah disepakati dalam masa new normal selepas masa PSBB. Menghadapi tatanan hidup normal baru yang akan segera dilaksanakan, sejumlah persiapan tengah digulirkan oleh pengelola tempat wisata. Seperti yang dilakukan pihak pengelola tempat wisata Kampung Karuhun di Desa Citengah, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Pengelola menyatakan akan melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, diantaranya yakni penggunaan masker, menyediakan tempat cuci tangan untuk pengunjung, serta penyekatan di sejumlah titik sehingga pengunjung dapat terhindar dari penularan corona yang masih mewabah. Pihak pengelola tempat wisata pun mewajibkan karyawannya untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD. New normal pasca COVID ini akan segera dilaksanakan, maka kami Kampung Karuhun membuat satu program namanya Wisata Sehat Kampung Karuhun, yang mana seluruh pengunjung itu akan kita berlakukan sesuai dengan standar pencegahan COVID, mulai dari pembagian masker, jaga jarak, cuci tangan, penyemprotan disinfektan. Pemilik Kampung Karuhun, Nana Mulyana, menyatakan objek wisata yang dikelolanya dapat menampung 4.000 pengunjung. Namun karena ada pembatasan 50%, maka objek wisatanya maksimal dikunjungi oleh 2.000 orang pengunjung. Diki Guntara, Bandung TV.